Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mebel Indonesia Bosku. Halo Bosku, langsung saja kita akan review jam hias ini. Tadi kita sudah review tempat tidur ini. Ya, saya akan ingatkan lagi, ini adalah tanggal 26 Desember 2020. Jadi supaya nanti ke depannya pemirsa bisa cek, oh ternyata ini sudah berapa bulan atau berapa tahun video ini kita upload. Nah, jadi tanggal 26 Desember 2020 ini kita review jam hias ini. Ini adalah jam hias model terbaru. Ini merupakan model dengan ukiran bunga dan juga dilengkapi dengan daun-daun. Dan ini pesanan langsung dari YouTube kami di Mebel Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Munawir yang ada di Desa Sumber Suko, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oke Bosku, ini saya tunjukkan. Jadi ini alamatnya. Jadi terima kasih banyak Bapak Munawir yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami atas pemesanan jam hias ini. Beliau sudah komunikasi dengan kita. Jika cocok Mas, saya akan order kepada Mebel Indonesia untuk mengisi rumah kami. Oke, saya berdoa semoga Allah berikan pertolongan kepada kita dan semoga ini bisa cocok dengan Bapak Munawir dan akhirnya beliau memberikan kepercayaan untuk mengisi rumahnya. Ya. Jadi Bosku, jam hias ini terbuat dari kayu jati dan kita finishing dengan warna emas dikombinasi marmer, luster dan juga warna silver. Jadi ini ada berapa ya? 3 sampai 4 kombinasi warna. Dan ini jamnya Seiko. Ini pakai baterai. Jadi Bosku yang mau pesan jam tanpa baterai itu mereknya Junghan. Nanti kami juga ada, nanti Bosku langsung hubungi kami. Dan kalau jam Junghan itu harganya nanti lebih mahal dari jam ini, nanti harganya saya langsung info di bawah. Oke Bosku, jam ini sangat cocok untuk dilengkapkan di ruang tamu atau bagi Bosku yang mau melengkapi masjidnya. Jam hias ini juga sangat rekomend sekali untuk musola atau masjid. Kalau untuk masjid itu saya sarankan yang besar. Jadi tergantung masjidnya. Kalau masjidnya besar kan masjid jami, biasanya kan nanti seperti samping ini modelnya jam-jam hiasnya, mimbarnya seperti apa, nanti saya upload di samping saya. Jadi variasinya, model-modelnya itu banyak sekali. Nanti saya upload di sebelah sini. Jadi kalau ini diletakkan di musala, saya rasa pas. Apalagi di sudut ruang tamu, ini sangat pas sekali. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi ketika tamu sedang di ruang tamu atau kita sedang bersantai di ruang tamu, kita tinggal nonton saja sedang waktu sekarang pukul berapa. Ini mungkin saya lebih rekomendasi kepada untuk musola atau untuk ruang tamu. Jadi Bosku yang mau yang besar-besar saya upload di samping. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kami. Semoga video ini bermanfaat dan ditunggu like, komen serta subscribe-nya. Jazakallahu khairan katsiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu orderannya, Bos. Tanggapannya Ibu untuk kursi tamu mewah ini? Ya, puas Mas, pas seperti apa yang ada di YouTube itu dan kenyataannya juga. Jadi sudah merasa puas lah, cocok dengan yang di YouTube dengan kenyataan.